Pemirsa, hari ini ada lebih dari 2,5 juta jemaah haji dari seluruh dunia melaksanakan salah satu rukun haji yakni wukuf atau merenungkan diri dan berdoa di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah 1444 Hijriah. Jutaan jemaah haji akan berada di Arafah sejak tengah hari sampai matahari terbenam untuk melaksanakan puncak ibadah haji, karena haji adalah Arafah. Puncak ibadah haji dimulai dengan para jemaah haji yang bergerak bersama menuju ke Padang Arafah, daerah yang berlokasi sekitar 12 km dari kota Mekah, Arab Saudi, untuk melaksanakan salah satu rukun haji yang terpenting, yakni ibadah wukuf. Hadis Nabi menyebut bahwa haji adalah wukuf di Arafah. Karenanya para jemaah dengan khusyuk dan hikmat melaksanakan wukuf di Arafah dimulai saat tengah hari hingga matahari terbenam di 9 Zulhijjah. Seperti diketahui, jemaah bisa disebut sudah berhaji jika pada rentang waktu tersebut terus berada di Padang Arafah untuk berdoa dan merenungi atas segala perbuatannya di dunia yang buruk maupun perbuatan baik. Selama wukuf di Arafah, selain mendengar khutbah Arafah, para jemaah juga diminta untuk berdiam diri, berintrospeksi, dan bertobat. Saat wukuf ini pula, seorang muslim diharapkan bisa lebih mengenali dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Ada 4 syarat wukuf bagi jemaah, yakni lokasinya di Arafah, sudah memasuki waktunya, berakal sehat, dan jemaah wajib berada di Arafah dalam kondisi apapun. Bagi jemaah yang sedang sakit dan masih menjalani perawatan di rumah sakit Arab Saudi, maka mereka akan disafari wukufkan dengan menggunakan ambulans dan bus. Mereka pun akan selalu didampingi oleh petugas kesehatan dan pembimbing ibadah untuk mendampingi selama prosesi wukuf di Arafah. Bagi jemaah yang tertidur atau bercakap-cakap, tengah berkendara, atau bahkan sedang melakukan jual-beli, namun tetap di lingkungan Padang Arafah, maka mereka bisa disebut sudah berwukuf. Jika jemaah tidak berada di Arafah pada rentang waktu yang ditentukan, maka dianggap telah luput wukuf dan ibadah hajinya, sehingga ibadahnya menjadi tidak sah atau seperti tak pernah menunaikan ibadah haji. Karenanya para ulama sepakat bahwa wukuf di Arafah adalah rukun haji yang paling agung, karena haji adalah Arafah. Dari Arafah, Arab Saudi, Tim Liputan, Metro TV.